apa ya si cha si hala ma si hala ah oh kancing oh oh. Nah jadi buat kalian kalau nanya sama aku tuh pakai skincare apa sih, jadi aku pakai ini guys. Jadi yang penting ini ada empat ini ya. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Selamat pagi. Ini aku barusan dari dapur ngambil sarapanku sama ngulek obat ya buat nenek. Nah, ini sarapanku guys. Aku dikasih roti 2 nih ya. Ada waffle juga. Ini nggak tahu roti apa. Terus ini ada kopi. Aku nyeduh kopi Vietnam. Terus ini ada air anget sama obatnya nenek ya. Nah, aku mau ngasih obat nenek dulu ya. Ama, cayoa. Neneknya udah kenyang ya. Tadi udah makan bubur, sekarang minum obat. Jangan lupa minum air putih. Ayo, Ma. Teh ya. Nah, jadi pelan-pelan kalau ngasih air putihnya ya. Dia belum ditelan, nanti kalau udah ditelan baru dikasih air putih lagi. Nah, oke guys, neneknya udah kenyang, udah minum obat dan sekarang giliran aku sarapan. Sarapanku pagi ini guys, roti. Biasa ya setiap hari makannya roti. Jangan lupa minum kopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas guys. Tapi enak. Kopi itu enaknya panas. Tapi lidah aku kalau kepanasan juga sakit ya. Yuk kita cobain guys. Ini roti apa ya? Aku belum pernah makan roti ini. Ini waffle. Agak keras. Dalamnya ada apa ini? Manis banget. Di Taiwan sarapannya roti. Nanti kalau udah di Indo sarapannya sama nasi. Nasi uduk sama nasi megono, tau enggak nasi megono guys ya? Kalau bahasa Wonosobo-nya segamegana guys ya. Enak. Sama tempe kemul, khas Wonosobo banget tempe kemul. Kok pada keras ya? Wow. Ini asin ternyata. Ini luarnya ini ya. Kacang, tapi asin bukan manis. Ini rotinya dalamnya gak ada apa-apa ya. Oh aku tahu kenapa ini rotinya tuh keras. Majikan ngangetin gak langsung dimakan. Habis diangetin terus dingin jadinya keras. Tuh neneknya udah minum obat langsung tidur. Ini aku makan 2 guys, banyak banget ya. Aku kalau dikasih 1 kuarternya nggak cukup paling ya, soalnya ini kecil gitu, jadi dikasih 2. Pelan-pelan makan, kopinya juga masih banyak. Nanti habis sarapan ya biasa-biasa langsung mulai ya. Hai guys, alhamdulillah aku udah selesai. Maaf tadi nggak tak lanjutin soalnya tadi neneknya bangun terus batuk-batuk. Nah, aku mau ke dapur mau beresin ini bekas sarapan, habis itu terus aku ngambil air terus bawa ke sini buat lap-lap ya.
哦，干净哦，哦，干净哦，<笑>好丑，<笑>都会发抖吗？会啊，会啊，晒太阳啊、哦，等一下擦一擦就好了。嗯，好了，等下阿妈，等阿妈。哦，晒太阳，晒太阳，这里看一看。不用晒太阳了，擦擦就好了。嗯，擦一擦，擦擦擦擦，好可怜啊，阿波诗诗。 阿婆，哦，好香啊！还要再擦多一点，擦干净，然后冷冷的。多少钱？这是你们的。好。1200。1200。Hi guys, tadi ada Pak Pos kesini ya. Nih, ada dua ternyata. Aku tuh pesen MS Glow ya, biasa pemakaian skincare aku tuh pakainya MS Glow. Nah kemarin tuh waktu aku pesen itu mintanya satu paket acne, terus serumnya ketinggalan guys. Terus aku ngomong sama penjualnya, ngomong ditambahin serum, jadi ini mungkin udah beda ya, beda bungkus. Ayo unboxing guys ya. Ini tebel banget. Ini susah banget guys ya, aku tak ngambil gunting dulu ya. Ini dia guys, guntingnya. Nah jadi buat kalian kalau nanya sama aku tuh pakai skincare apa sih? Jadi aku pakai ini guys, nih ya. Ini bungkusannya rapi banget guys. Pakainya ini guys tuh, MS Glow. Ini dompetnya, aku nyampe banyak banget dompetnya ya. Terus ini ada toner. Aku belinya yang paket acne ya, soalnya kan kadang jerawatan gitu. Nah, terus ini cuci mukanya, guys. Nih. Terus ini ada krim malamnya. Krim malam. Terus terakhir krim siang. Di sini ada apanya nih, guys? Sarwenda tuh. Gambarnya Sarwenda. Ini tuh kayak selain paket acne ada lain-lain ya, ada serum, ada apa gitu. Jadi bisa lihat di sini tuh ada red jelly apa segala macem. Berhubung red jelly-nya aku masih ada, jadi aku nggak beli red jelly ya, cuman beli yang paket acne gini aja. Nah terus serumnya juga masih sedikit, ini aku beli serum. Selanjutnya guys. Ini dia MS Glow Serum. Aku belinya yang luminous guys. Nah nih serumnya kayak gini bentuknya.
aku sih belum pernah pakai serum yang lainnya. Aku pakainya yang Luminous terus dari pertama kali pakai MS Glow nyampe sekarang ya. Aku pakai MS Glow sekitar udah 2 tahunan lebih. Tapi alhamdulillah cocok. Asalkan pakainya telaten ya. Kalau nggak telaten ya sama aja guys ya. Mukanya kusam terus jerawatan. Sebenarnya kalau kusam ya dasarnya aku kusam ya. Tapi setidaknya tuh nggak ada jerawat gitu. Jadi aku dibantu sama MS Glow mukanya aku nggak ada jerawat gitu. Nah aku udah pernah pakai MS Glow tapi yang whitening. Tapi tetap kulit aku tuh nggak nerima. Jadi nggak cocok pakai yang whitening. Jadi aku pakainya acne terus. Walaupun sekarang udah nggak ada jerawat, aku tetap pakainya yang paket acne. Dan seperti biasa, aku krim malamnya nggak pernah tak pakai ya. Itu udah ngumpul ada 2. Ini ketambahan ini 3 ya. Jadi nggak tak pakai. Aku pakainya yang krim siangnya aja. Soalnya kalau aku pakai krim malamnya, itu pasti pagi-paginya berminyak. Terus keluar jerawat. Makanya aku nggak pernah pakai krim malamnya. Cukup krim siangnya aja. Jadi yang penting ini ada 3. Ada 4 ini ya. Nah, oke. Aku udah beresin ini dulu. Nah, aku mau lihat Apo. Tadi Apo tuh dimandiin ya, guys ya. Yuk, lihat yuk. Mana Apo? Tidur dia, guys. Tuh, sekarang bersih badannya. Tambah putih bulunya tuh udah mandi. Apo? Apo, tidurnya nyenyak banget kamu. Bersih wangi. Sabunnya wangi banget. Jadi ini wangi. Kemarin yang mandi Ani ya, sekarang Apo. Besok paling kalau nggak Bibi ya Pak Apo dimandiin ya. Jadi sehari satu-satu. Semenjak aku di sini guys, mereka belum pernah mandi. Baru sekali ini mandi. Di sini aku udah 5 bulan. Mereka belum mandi. Soalnya musim dingin ya guys ya. Jadi nggak ada yang dimandiin. Nah oke guys ya. Jadi untuk vlog kali ini cukup segini aja. Terima kasih banget buat kalian yang udah selalu stay sama channel aku. Tolong jangan lupa like-nya ya, komen di bawah juga dan.